Niki putra putri panjenengan sedaya wonten ngajeng punika antarane mulai kelas tunggal dugi kelas sekawan. Kelas sekawane dereng unggah pun usta nggih kelas sekawan. Enak kelas papat kan? Wonten. Dadi kelas tunggal dugi kelas sekawan. Niki ajeng dites mengke nek enten putrane sing teng mriki enten nek ibuke pin ngertos hasilnya pripun saged angkat tangan langsung nunjuk anake mawon gen ngerti gen jelas anake kaya pilih belajar nek gurune lek ngulang pun tenanan terus kantun jenengan anak jenengan lek ndukok nggih piye mengke niku. Siap Bu? Siap nggih? Anake dites mboten usah isin. Engko ora iso engko isin anakku ketok isin wis ngono niku pun biasa ngetes. Nggih Pak Fat kan ngetes sih. Mboten diwari di setting mboten nggih langsung niki acarane ngetes sih. Paling Pak Masrukan sinten malih? Bu Sofi Bu Afik monggo Bu dipun tes riyen niki. Monggo mriki maju. Lare-lare engkang belajaripun teng madrasah niki. Lah kurang ngetes. Sagete bugi napa nggih? Kadosipun siap. Siap sedanten dites niki. Oh, siap. Pinter-pinter Kak. Siap ra siap iku kudu siap. Monggo pripun Bu? Monggo dipun tes riyen. Sing pertama kelas pinten? Kelas 1 kali kelas 2 riyen. Kelas 1. Pelajaran biasanya napa, Bu? Monggo niku sing ulang jenengan kok. Doa-doa. Kelas pinten? Kelas setunggal. Kelas 1 ndi? Kelas 1. Kelas 1. Loh, acak to iki manggone? Wah, iya. Ya ora roh nek acak iki. Yus. Kelas 1 di maju, sing kelas 1 maju. Sing anu ini mundur sih. Gak ngerti. Di kelas 1, sing kelas 1 di. Monggo, Bu, dipun tes doa Bu nggih. Doa-doa. Monggo dipun persilahkan. Sing iso ngacung boleh ditunjuk. Ngacung mawon sing iso ngacung. Monggo dipun mulai. Ayo coba yang kelas 1. Siapa yang bisa membacakan doa mohon kecerdasan? Ayo. Ki. Wei ya. Heeh. Nimike. Sik, ngadeg. Ngadeg gen ketok. Jenenge sapa? Perkenalan. Perkenalan sik. Assalamualaikum, perkenalkan jenenge sapa? Anake sapa? Ya ra. Omahe ngendi? Gak iso. Namanya siapa? Vina. 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 Monggo. Yuk, dibaca. Allahumma alhimni rusti wa aidzani min syarri nafsi. Ya. Leres, Bu. Leres. Tepuk tangan. Pintar tenan. Anaknya siapa? Pakai siapa jenenge? Pakne siapa jenenge? Bapaknya siapa namanya? Edi. Edi. Aku ora ngerti. Oh iya, terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya monggo. Ibu-ibu saya sing ngetes anake napa pripun? Endi rene sing wani ngacung, dine anake ketok ra iso. Monggo terserah jenengan. Sekarang tes bahasa Arab ya. Ayo didungokke sik. Aja gojek. Tes bahasa Arab. Siapa yang tahu bahasa Arabnya kaki, sikil? Sikil. Siapa yang tahu nyogo jari? Jangan ngadeg sik tukang. Ngadeg sik. Kenalan sih, kenalan karo Pak Saldi. Sapa jenenge? Yo kanggo mik aja ngarep tok. Mati krono lho tekok iki. Sedakke lho. Ayo nama saya? Nama saya Sari. Heeh, anake sapa? Anak ibu. Bapak kak di mana? Ayo, bapaknya sapa jenenge?
Din. Din sapa jenenge arepe sono sisan kok Din tok iki lho. Sahrudin, Sofiuddin, Bahrudin. Bahrudin. Saking jalan Citarum. Oh, berarti putune Mbah Bro. Oh iya. Bapak era wong mboten? Oh, niki Pak Din anake jenengan. Lek tenan lek sinau tenan ora iso sampean roh iki. Didelok Pak Din. Ngene jawabmu bener. Sesuk sangone iki kan 2000. Sesuk 40000. Ngene ra sangoni ngomong karo aku. Bu, balik nih Bu, soalnya Bu. Apa bahasa Arabnya sikil? Dicelun. Nganggo mijing cethok sing buanter. Dicelun. Kurang banter. Dicelun. Meh. Dicelun. Tepuk tangan, Bu. Alhamdulillah pinter ya Allah. Aku rumus iso lho Pak Antone iku, Pak. Oh, ana amplop. Sukani hadiah karo Pak Nopal lho. Oke nih Pak, tak gawane Pak, sing iso gen langsung tak wehi ngono. Iya. Di mau, nah, kan tuh hadiah. Mulai tenanan lek mikir, iki tuh hadiah iki. Isine piro ki masam? 500 rupiah. Di mau siji mau? Oh, kuwi. Lanjut, monggo Bu. Langsung kelas kali mawon nggih, Pak. Pripun? Kelasane cepet. Kelas kali. Monggo langsung diacak. Wedalipun mepet niki. Kelas kali. Akidah. 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 Aduh. Aduh. Ayo. Coba siapa yang tahu kelanjutannya Nadam Arsala Ambiya? Wes, kowe ngacung di mau. Perkenalkan nama saya Galisa Putra. Bin Jalan Serayu ujung ini 10 Bin Sriyono. Bin Sriyono Jalan Serayu. Ibu Rawu mesti ki mau ngeselamatan kok. Ndi wonge? Delik. Oh, enak ketok delik. Nggih, monggo lanjut Kang. Soalnya balik ini Bu. Arsala Ambiya. Dawi Fatona bisiki wa tabliki wal amana. Artinya? Rasul itu mempunyai yang si empat sifat apa? Yang kalau enggak sebutkan empat sifat wajibnya Rasul. Empat sifat wajibnya Rasul. Jibril, Mikail, empat Rasul kan Jibril berangi lah apa? Kizib, bohong, kianat, berkianat. Sifat wajib, bukan mahal. Sifat wajib. Sebutkan empat sifat wajibnya para rasul. Masuk ini mai, iso ora, tak hitungi tekan papat, ganti nek iso. Ana hadiah. Lho, kok suruh tak hitungi kok dikene se. Satu. Yo dipikir sik, Kang. Aja ngono. Dua. Tiga. Empat. Wis ganti. Sapa sing iso? Siapa yang bisa? Satu hadiah lho yo. Dari kelas 2, Mbak. Oi. Niko Pak, Mbak kelas 2. Niko, Mbak Kiarien. Oh, iya. Oh, kowe. Sapa jenenge? Kia. Eh? Kia. Kia sapa terus e Kia tok lho. Kia Nur Aulia. Heeh, pokoke ngono kuwi. Anake sapa? Anake Mustofa. Mustofa. Jalan di jalan apa? Jalan Serayu. Serayu. Pak Mustofa hadir nopo mboten? Niki Pak putra jenengan Pak tengah jeng. Wadah harianak nanduk atau kok piye Pak Mugir atau kok ini? Monggo Bu, tanggleti. Coba disebutkan empat sifat wajibnya Rasul. Sidik benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan wahyu, fatona cerdas. Ulangi nadamnya. Arsala Ambiya Dawi Fatona Bisidki Watabli Wal Amanah. Tepat tepuk tangan. Pinter. Ini bener pakai sanggul. Emang kan gak bener, ini bener pakai sanggul. Gue coba stasi ya Kang, aku jawab nih ya. Monggo Bu, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Kelas piro? Kelas telu ngosek kok Pak Masrukan sing gembleng. Yeah, kelas telu kelas papat. Kelas 2 sekali lagi. Kelas 2 sekali lagi.
Sekarang doa-doa harian. Cinta. Coba Mbak Najwa. Siapa lagi? Najwa. Najwa. Ngadek, tunjuk senyakon makmu. Orang gelem piye. Ya, ayo monggo ngadek. Ngadek lho. Kok oh, disoteng kok. Ayo ngadek. Ndi wonge? Iki ibuke ramah mboten? Apa bapake? Lho kenalan urung ora direk roh aku ah. Ayo ngadek sik. Iya bu, di bu itu. Berdiri kan juga. Harus. Di. Panggil. Oh, lagi piye ragelum ngaduk gigi. Ragelum, ganti ragelum tak hitungin kan papat. Ji, loro, telu, papat, bis, bis ganti. Ya waktu ini gak enak gue nganu kesuwen. Ganti. Ganti monggo, Bu. Nggih, Mbon. Cinten mawon sing purun siapa yang bisa menjawab pertanyaannya aja ya. Ya, dengarkan baik-baik. Bacakan doa masuk masjid. Kelas 2. Kelas 2. Di sapa sing iso? Bacakan doa masuk masjid. Weh, oh iki cah wedok iki. Ya. Ayo ngadeg. Arto cepet sih dek, waktu ini gak tinggal enak-enakan. Sopo jenenge? Desi Dewi Kartika. Anaknya sopo? Ahmad. Anaknya Ahmad, jalan apa? Berantas. Berantas, Pak Ahmad rawuh. Di wong. Niki Pak Putri jenengan Pak. Ajeng jawab soalnya, kita jawab ya mbah niki pokoknya gak tahu jawab loh. Dek wani ngacung berarti ayo siap. Mau gak bu? Soalnya. Bacakan doa masuk masjid. Allahumma firli dunubi waftali abwaba rahmatik. Benar. Benar. Tepuk tangan. Yo, enak pinter pol. Kayak dia ora? Oh, jaluk. Nah. Siwae loro. Mun, monggo Pak Masrukan gantos mengki Pak Yamin derek nggih monggo. Bulurah nggih Bu, derek ngetes. Ada buah akidah bu, gampil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak nampak yang kelas 3, kelas 4. Di kelas telu. Oh, kelas 3 dulu, kelas 3 semua berdiri. Kelas 3 ngadeg kabeh, kelas telu. Kabeh. Kelas telu. Cawe tok yang ngadeg. Kelas telu ngadeg. Iki tok wedoke. Oh nggih, 30 wedoke. Niki enten sing badhe nunjuk napa mboten Bapak Ibu monggo ingkang badhe nunjuk kelas 3. Nggih, permulaan kula riyen tak sing nunjuk. Tunjuk napa langsung semuanya? Tunjuk ya, Pak. Tunjuk mawon niku sing baju putih, ketoke beda daripada yang lain. Mas Ijat, kenalan riyen. Jenenge sapa? Namanya adalah Muhammad Tabi Kurnia Izzat. Oh iya. Bin Asari. Asari. Astari jalan. Jalan Berantas. Oh, Berantas ya Pak Astari. Oke, okay, siap. Pak Astari rawuh nggih, Pak Astari. Dereng ketinggal. Rawuh. Rawuh. Alhamdulillah. Niki Pak putrane Pak. Ngertos jenengan. Monggo Pak. Nggih Mas Ijat, tajwid riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada mim sukun bertemu mim namanya bacaan apa dan contohkan. Idgham misli. Idgham? Misli. Ya, idgham misli atau kisafawi. Contohnya? Yo, amplop siap untukmu. Kalau enggak bisa, yang bisa dapat amplop. Nes, mbok pek dhewe apa mbok keke kancamu terserah sampean. Satu, dua, tiga, yang lain siap menjawab? Itu. Se sapa iki? Faiz. Faiz. Contoh nih. Yo kenalan, namanya Faiz. Yo udah kenal. Kayak itu Pak Masrukan. Iya. Contohnya itu Gomisli atau itu Gomsyafawi. Cepat satu,
dua mimma bayina mim mimma bayina mimma bayina opo cantik ini. Yang lain yo gitu ayo gurine kae damar kan gurine urut summa kana summa kana benar apa salah salah becar gak bisa yo sebelahnya langsung gak bisa yo wes ki ganti pertanyaan mim misli mim mim misli becan itu kok biasa ganti dengan sakit walakum makasabtum ya walakum makum ma ada kum ma pertanyaan yang lain masih Izzat biar itu amplop gitu nanti tunjuk kok. Bismillahirrahmanirrahim Mak Izzat langsungkan adum ini wal mustahilu ditukuli wajibi fafan liham jina bihukmi wajibi artikan artinya sifat wajib Allah. Siap yang lain siap 50.000 yo satu dua tiga eh sama sisa tapi itu gede-gede ayo itu pak kita ya pak ayo harap tengah cung tapi izin nih supply pak isi ganti pak ganti yowes ganti pertanyaan itu menengah kabeh ini piye siap lanjutkan nanti ini hum adamun idris sunuhun huduma yo soli wa ibrahim mukul lamutaba terus ke lutu wa ismail lu isra'ilu Sven lempar yang lain yo itu pak sopo iki iki terakhir pak gua langsung terakhir. Ke sahabat iki yo ya sopo iki ya cawe itu ganti iki bar iki hum adamun idris sunuhun huduma soli wa ibrahim mukula mutaba lutu wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu tada suaibu haruna wa musa wa yasa dulkifli dawuda sulaiman utaba ilyasu yunusu zakaria yaya isa wa ta'o timun dawaya alaihi Allahumma alaihi musallatu wassalamu wa alihi madha natil ayamu tepuk tangan Mas Ijat dikasih pak sama itu yang kasih pak yang bisa jawab pak mau bisa jawab dikasih sama pak nge Mas Ijat karo sing jawab niki mau terus untuk yang perempuan tak kasih pertanyaan satu ya habis itu sudah ganti kelas 4 contohkan bacaan ikhfa contohnya, nak keterangannya gampang. Contohkan bacaan ikhfa, cepat. Satu. Yo, calonnya siap, bacaan ikhfa. Sap, gak bisa? Ganti pak. Ganti calonnya. Sing bisa siapa? Yo, sing ngukul mic. Bacaan ikhfa, satu aja. Cepat mingkum mingkum ya 100 nggih bon cekap tepuk tangan kelas berapa kelas 3 iya wis ganti bon ganti terusnya kelas untuk kelas 4 duduk untuk kelas 3 kelas 4 berdiri waktunya 5 menit ayo cepat sithik cepat sithik bismillahirrahmanirrahim pelajarannya sempun banyak ini ya. Ya, Pak. Ada SKI juga ada. Siap SKI ini? Pak Saudi mungkin arep ndedek SKI monggo. Ngono wae. SKI opo? Tarah Nabi kan. Yeah. Nabi Muhammad menerima wahyu. Kuwi umur piro? Kowe. Iya. Wis jenenge sapa? Perkenalkan nama saya Ibnu Waqid Al-Biham binti Bapak Sugeng Jalan Serayu. Binti ya, Rompos. Iya, jawabnya apa?
Dan sebut ke. Umur Nabi Muhammad saat menerima wahyu adalah ji loro telu 40 2. Nanti ora iso. Wes rasa diulang. Wes ta. Wah, nek 40. Wes tak benerke jane mah tambah loro. Nggih, tambah loro. Wes ngerti kan jane lain-lain pertanyaan lain kudune. Oh, pertanyaane cek kuwi. Perkenalkan nama saya Ahmad Ivan Maulana bin Bapak Sugiono, alamat Jalan Serayu. Umur pira? 40 tahun. 4 pira? 40 tahun. Loh, gak 46 toh? Wis diganti. Loh kok Laras Bu, 40 tahun, tepuk tangan Bu. Wih, pinter. Gua Pak Rukan. Loh langsung ngantong. Mergo enek duwite iki mau gelem jawab. Jan nek ora enek mau megah-megah. Gua Pak, lanjut. Heeh, sing pojok kene iki Pak dikei mic ben kenalan riyen. Ganti wedok Pak, setunggal oleh mawon waktune habis. Wedok. Sinten? Sing tengah, 1 2 3 4 5 sing tengah. Adil. Untuk mewakili samping dan sampingnya. Won kasih mic kenalan riyen. Yuk, perkenalkan. Cedak ke Miki, ayo cepet sih dek. Nama saya Lintang Kusuma Ratri binti Bapak Darwati Jalan Bodri. Jalan Bodri, Jalan Bodri. Semoga. Dua pertanyaan. Yang pertama, teruskan adem ini. Wal malakul ladhi bila abin. Kelas piro kelas papat. Oh. Hah? Loh, wis tekan. Wis lewat. Terus kelewat tengah aku sedikit. Wal malakul ladhi bila abin wa ya wes sebutke nama-nama malaikat. Cepet. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid. Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Heeh, 100. Nggih, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, soal yang kedua. Ketika ada hak dhamir, heeh, ada hak dhamir itu dibaca panjang adalah bacaan nggih, satu lagi niki. Aa, cepet, satu lagi pertanyaan, waktunya udah habis. Wis ganti Pak. Oh, ganti sebelah sampean niku Pak. Nah, wis kerene niki. Iki gak sesuai niki. Aa, cepet dijawab. Ketika hak domain ber panjang dibaca majulah atau wilah. Ya wes aska iki. Habit mau pengen duit duit ke aska. Ya pengen entuk amplop nene. Perkenalkan nama saya Aska Aliova bin Bapak Sigit Purnomo. Alamat Kedondong, ya, 70. Jawabane? Hah? Jawabannya. Ayo ta. Majulah Kosiro. Majulah Kosiro. Bener apa salah? Betul. Contoh nih. Contoh. Oh iki lagune niki Pak Mas niki kawit biyen mulo iki. Tangane mbok nang mburi lho. Lahu. Ya wis lahu ada hak domain. Heeh. Pun sing kalih niku sukane nomo tonton nopo. Tesih to Pak amplope. Tesih. Pas loro. Wes kalih nggih pun. Wis terus siji meneh. Ha nggih matur suwun untuk duduk kembali. Terima kasih. Mekaten Pak, pengetesan untuk lari panjenengan, gih. Namun ngoten wekdalipun mboten nyekapi, gih pun cepai mawon. Dumateng para adik-adik, monggo dipersilakan kembali ke tempat. Wis urut, aja grujut, urut sing apik, aja do playon untuk ibu. Se gantian.
Dumateng para bapak so ibu mengaten pengetesan santri ingkang kalau pandu saking kawula mulai awal dumugi akhir mbok wonten pinten atur-atur kalau berbadi nyuwun agung samudra pangasami wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.